Setiap kali Ramadan menjelma, McDonald's Malaysia sentiasa menjalankan inisiatif kemasyarakatan ke masjid dan surau di seluruh negara ini. Masuki tahun ke-10 pelaksanaannya, inisiatif itu diteruskan tahun ini menerusi program titipan kasih Ramadan Harian Metro bersama McDonald's Malaysia. Menurut Ketua Pegawai Teknologi McDonald's Malaysia, Zaid Hasman, sudah menjadi tanggungjawab pihaknya untuk mengimarahkan bulan Ramadan dengan menaja hidangan moreh ke masjid dan surau selain ke rumah anak yatim. Ia bagi menyantuni komuniti memerlukan dan berkongsi rezeki dengan masyarakat umum. Setiap tahun, McDonald's Malaysia mengunjungi lebih 300 masjid dan surau di seluruh Malaysia. Program mengunjungi masjid-masjid dan surau merupakan inisiatif kemasyarakatan McDonald's Malaysia setiap kali menjelang Ramadan. Program ini telah dijalankan sejak lebih 10 tahun yang lepas. Istimewanya pada tahun ini, kita bekerjasama sepenuhnya dengan Titipan Kasih Harian Metro dan menamakan program ini sebagai Titipan Kasih Harian Metro bersama McDonald's Malaysia. Sebagai syarikat 100% milik orang Islam, sudah tentu kita mempunyai tanggungjawab ke atas institusi agama dan juga menolong saudara Islam kita. Antaranya, pada setiap kali Ramadan, kita akan turun ke masjid dan juga surau-surau berdekatan. Tahun ini, McDonald's Malaysia membuka tirai program dengan mengunjungi Madrasah Al-Syukriyah di Ibu Negara. Pada program itu, aktiviti gotong royong memasak bubur lambuk dan penyediaan juadah berbuka puasa dijalankan bersama sukarelawan. 2,000 pek bubur lambuk dan 100 sumbangan kotak rezeki diagihkan kepada komuniti memerlukan seperti ibu tunggal dan keluarga berpendapatan rendah. Memang kita bukan kali pertama dengan McDonald's dan alhamdulillah kali ini mereka nak datang lagi bekerjasama dengan kita dan apa yang kita dapat adalah mereka berpuas hati apabila bekerja dengan kita. Dalam pada itu, tajaan hidangan moreh ke rumah anak yatim disokong oleh Persatuan Kebajikan Ronald McDonald's Malaysia selaku Badan Kebajikan Pilihan McDonald's Malaysia.